Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Hasmi SPDSD, peserta calon kepala sekolah SD Negeri 1 Alafan, Kecamatan Alafan, Kabupaten Simelu, tahun 2021. Diklat Cakep tahun 2021 ini meliputi 1. OJT 1 atau On The Job Training 1, 2. IST 1 atau In Service Training 1, 3. On The Job Training 2, 4. IST 2 atau In Service Training 2. Selama tahapan OJT 2, calon kepala sekolah diwajibkan melaksanakan kegiatan 1. Rencana Proyek Kepemimpinan atau RPK, 2. Peningkatan Kompetensi atau PK. Berdasarkan rapor mutu SD Negeri 1 Alafan, ditemukan permasalahan sebagai berikut. Rendahnya kemampuan guru memanfaatkan alokasi waktu membuat media pembelajaran. Solusinya, meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran berbasis barang bekas melalui in-house training atau IHT. Tujuan RPK, meningkatkan kemampuan guru dalam implementasi metode pembelajaran berbasis barang bekas. 2. Meningkatkan kemampuan calon kepala sekolah dalam kompetensi kepribadian, kewirausahaan, dan sosial. 3. Meningkatkan prestasi peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. 4. Mewujudkan pencapaian student well-being. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa RPK melalui IHT dapat meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah dan guru melalui media pembelajaran berbasis barang bekas, kompetensi siswa, serta mampu mewujudkan pencapaian student well-being. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis barang bekas dengan papan perkalian dapat mempermudah siswa dalam memahami pelajaran matematika yang berikut. Sekarang saya sangat senang belajar matematika karena kegiatan sangat menyenangkan dan tidak melelahkan. Peningkatan kompetensi atau PK dilaksanakan di SD Negeri 7 Simelu Timur. Persiapan PK. 1. Koordinasi dengan kepala sekolah magang. 2. Menyusun persiapan PK. 3. Menyusun instrumen observasi. 4. Menyusun instrumen wawancara. 5. Menyusun pertanyaan wawancara. Dan 6. Menyiapkan dokumentasi. Kemanusiaan yang ada.
Hasil dari kegiatan PK ini adalah meningkatnya kompetensi calon kepala sekolah serta memperoleh pengetahuan baru terkait kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial.